suara mesin seperti ini. Jalan dulu. Oh, suara mesin agak ada suara edek-edek gitu ya. Jadi kalau dinilai dari kehalusan suara, ini emang agak kasar sedikit, ada suara edek-edek gitu. Jadi kurang rata gitu suaranya. Nanti kalau kita sudah membongkar, kita akan tahu bagian mana yang menyebabkan tersebut. Kita periksa lagi ya. Mulai mengeluarkan asap. Mesin belum panas, mulai mengeluarkan asap. Nah, kita coba jalan lagi. Ini mobil akan kita kendarai 6 km. 6 km adalah waktu yang jarak yang cukup. Kalau mesin dipasang termostat, 3 km saja sudah tercapai temperatur kerja. Oke, ini emang sudah mulai mengeluarkan asap ya. Asap di tutup isian uli seperti ini. Di tutup pembuangan itu tentunya juga ada pipa pembuangan bawah seperti ini ya teman-teman ya. Ya emang ada asapnya, buangannya seperti ini. Kalau mesin sih relatif kering, jadi ya emang banyak kemungkinan ini berasal dari kausan ringsetter atau innernya. Jadi makannya oli itu melalui ringsetternya. Oke, demikianlah teman-teman pemeriksaan kita di mesin ini. Eksekusi besok insya Allah ini kita memeriksa dulu. Besok baru saja dimulai, mengingat ini masih banyak antrian, sehingga kita baru bisa membongkar mesin ini. Besok baru kita bongkar. Terima kasih. Jadi mobil ini linernya sudah parah. Jadi nggak bisa untuk dibalik. Selain itu, ini liner juga bukan liner yang original. Jadi keausan ini dari atas sampai bawah itu sudah kemakan semua. Dan di bagian top kompresinya itu malah seperti ini, celong dalam seperti ini. Nah, maka ini wajib diganti dengan liner yang baru dan sebisa mungkin. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini ausnya sampai bawah, jadi nggak bisa kalau liner seperti ini dibalik. Harus ganti yang baru. Karena liner KW itu nggak sama dengan liner yang baru. Kualitasnya nggak sama, keausannya nggak sama. Kalau liner yang ori itu ausnya tidak seperti ini, tapi hanya bagian atas saja seperti ini. Jadi bawahnya itu kebanyakan utuh. Nggak kena biasanya. Bukan nggak kena, tapi karena kualitas bahan yang bagus, sehingga dia tidak kemakan oleh gerakan ringsetter, sehingga yang kalah itu biasanya ringsetternya, bukan tidak sampai ke linernya. Jadi untuk pemakaian 20 tahun saja liner original itu terkadang hanya luka bagian atas saja, bawah masih bisa digunakan. Tidak seperti liner yang KW seperti ini, yang kemakan itu mulai atas sampai bawah kemakan semua. Akhirnya keturutan pasang liner 23 yang ori Japan. Ini ori Japan, sangat sulit kalau Panther 23. Ini pemilik kendaraan bawa sendiri, cari sendiri, entah kita nggak tahu dapatnya liner ori ini dari mana. Yang jelas ini liner yang original, tidak ada tandingannya, tidak ada yang di atasnya. Ini sudah kualitas yang terbaik ya. Kalau liner original itu seperti ini. Ini malah polos, nggak ada tulisannya, tapi yang jelas ini number one pokoknya.
number owner. Sip, mantap. Linernya sudah original, terus ring cycle-nya juga sudah original. Nah, sekarang ini liner original ketemu dengan ring cycle original, berapakah celah atau gap ring cycle-nya? Di sini bisa kita ukur ya celahnya itu berapa. Ini ada puller. Kita mulai dari ukuran 0,30. Jadi kita akan tiga ukup macam ukuran, nanti yang pas berapa. Sekarang kita masukkan dulu yang 0,30. Masuk kocak. Terus 0,40 masuk pas. Nah, terus ini kita masukkan 0,50 masuk apa enggak, kita cek. Enggak masuk. Berarti celahnya ring shaker original ketemu dengan liner original itu ketemunya celah 0,40. Jadi kalau diukur ini 0,40 agak longgar dikit, tapi dikit banget, mungkin enggak sampai 0,45. Jadi di tengah-tengah antara 0,40 dan 0,45 ini ya. Ini Panther 23 dari Jember yang ganti liner original. Kemarin sudah kita pasang shaker, sudah kita pasang, tetapi kita saat kita mau memasang noken as ini kita menemukan permasalahan lain, yaitu ini metal noken asnya sudah kocak sama noken asnya. Ini sudah aus sehingga noken asnya itu kocak. Jadi letaknya di dalam sini, ini metalnya ini dalam sini sudah kita lepas. Nah, ini kalau kocak, ini tekanan uli juga akan turun dikarenakan ini lubang ulinya itu paralel dengan lubang uli di metal duduk. Jadi kalau ini kocaknya terlalu banyak, tekanan uli akan lebih banyak kebuang keluar. Jadi selain suaranya juga agak kasar, itu akan menyebabkan tekan uli lebih rendah daripada kalau metalnya sehat. Dan ini sudah kita belikan metalnya, ini tinggal pasang saja. Pasangannya tidak boleh salah ya. Ini ada lubang uli, juga harus sejajar dengan lubang uli ini. Kalau tidak pas, nanti ulinya tidak akan bersirkulasi ke noken as, nanti metal nakri noken asnya bisa rusak.
pasang meta pakai SST khusus bekas punyanya Lahar. Ini pas. Oke. Pas, tepat. Nah, ini hasilnya. Panther 23 Jember sudah siap untuk di starter, tinggal pasang ini filter udara, bisa kita starter. Oke, kita starter dulu mesinnya, semoga lancar. Baru start pas tidak lama, agak panjang karena masih kosong pipa nozzle-nya. Cek uli. Oke, starter. Oke, ngobosnya sudah sembuh ya, nggak keluar asap sekarang. Ventilasi mesin ini sudah aman juga, nggak keluarkan asap. Knalpot asapnya minim, minimal ya, nggak keluarkan asap banyak. Ini stasionernya seperti ini. Dasar. Sekarang kita lihat ventilasi bawah. Aman. Sekarang lihat asap knalpot. Oke.
Alhamdulillah ini perbaikan sudah selesai ya teman-teman. Hasilnya ya juga sudah lumayan memuaskan. Ngobosnya sudah sembuh, tidak ada tanda-tanda kebocoran kompresi. Asap tutup isian uli bersih, asap buangan bawah juga bersih. Nah, demikianlah teman-teman sharing dari kami, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oh, pasang itu.